Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Halo semuanya. Nah, sekarang gue lagi ada di Stockholm dan gue lagi berada di areal tempat biasanya para turis lokal maupun mancanegara berkunjung di sini guys. Dan ini areal ini namanya adalah Gamla Stan guys gitu. Dan Gamla Stan sendiri itu dalam arti bahasa Indonesia adalah kota tuanya guys gitu. Dan Gamla Stan itu didirikan menjadi kota Stockholm itu semenjak tahun 1252 guys. Wow, lama banget ya. Ya, selama beberapa ratus tahun, sekitar ratusan tahun guys. Jadi ini Gamla Stan ini, area Gamla Stan ini merupakan areal yang diklaim sebagai Stockholm. Yang lain tuh bukan Stockholm guys. Jadi cuman areal di Gamla Stan ini aja yang diklaim waktu itu sebagai kota Stockholm aja gitu. Dan hanya menjadi bagian satu kota aja, Stockholm. Jadi yang lain tuh nggak termasuk lah Stockholm. Dan bagian yang paling tua adalah Stortorget dan Rådhuset sebagai balai kota, atau Stortorget itu bisa dibilang sebagai alun-alun agung guys gitu. Dan Rådhuset itu sebagai balai kota dan Storkyrkan sebagai gereja agung. Pada abad pertengahan Gamla Stan dilingkari oleh tembok guys. Jadi melingkar ya, tembok sebagai batas atau wilayah Gamla Stan. Tapi itu sudah hancur semua sekarang guys, sudah semenjak terjadi kebakaran pada abad ke-17. Kebakaran besar dan semuanya runtuh. Jadi sekarang udah nggak ada temboknya lagi guys gitu. Istana Stockholm. Istana Stockholm atau Istana Kerajaan atau dalam bahasa Swedia Stockholm Slot atau Kungliga Slotet adalah kediaman resmi dan istana kerajaan utama Raja Swedia. Istana ini digunakan untuk tujuan perwakilan oleh raja saat menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Kediaman kerajaan ini telah berada di lokasi yang sama oleh Norström di bagian utara Gamla Stan di Stockholm sejak pertengahan abad ke-13 ketika Kastil de Kronor dibangun. Istana itu belum siap digunakan sampai tahun 1754 ketika Raja Adolf Fredrik dan Ratu Louisa Ulrika pindah, tetapi beberapa pekerjaan interior berlanjut sampai tahun 1770-an. Tidak ada konversi besar telah dilakukan di istana sejak selesai. Hanya beberapa penyesuaian interior baru, modernisasi, dan dekorasi ulang untuk berbagai bupati dan keluarga mereka. Pewarnaan fasad dan penambahan museum istana. Istana ini terdiri dari 1430 kamar yang 660-nya memiliki jendela. Hantu istana yang paling terkenal adalah Vitafrun atau wanita putih. Seorang wanita kulit putih Weibe Frau atau Dame Balance dikatakan ada di banyak kastil Eropa dan juga di Stockholm. Ada banyak cerita hantu di istana. Menurut legenda, White Lady adalah pembawa pesan kematian bagi seseorang di keluarga kerajaan. Dia muncul ketika seseorang akan mati. Dia seharusnya tinggi dan mengenakan gaun sutra putih. Kematian anggota keluarga kerajaan telah terjadi sehubungan dengan penampilan White Lady di istana. Pada bulan Maret 1871, Putri Eugenie melihat hantu itu dan 3 hari kemudian Ratu Louise meninggal. White Lady muncul lagi pada tahun 1907 dan tak lama setelah itu Raja Oscar II meninggal. Terakhir kali dia terlihat adalah pada tahun 1920. Ketika Putri Margaret terbaring sekarat, tiba-tiba bendera di istana diturunkan menjadi setengah tiang, dan seorang penjaga dikatakan telah melihat White Lady di atap. 2 jam setelah ini, sang putri meninggal. Sama gue Bel, dan gue sekarang di Stortorget atau dalam bahasa Indonesia alun-alun agung, dan ini alun-alun paling tua di Swedia, dan ini juga tempatnya di mana apotek pertama buka di Swedia. Dan alun-alun ini itu juga terkenal karena peristiwa pertumpahan darah Stockholm yang terjadi di sini pada tahun 1520. Selain itu, iya, tempat ini ada semenjak abad 14. Terus pada abad 16 ini tempat pusat perdagangan di Swedia, dan itu juga karena raja pada zaman itu, si Erik ke-16, dia ambil keputusan kalau semua perdagangan hanya boleh terjadi di sini kalau di Stockholm, nggak boleh di tempat lain, hanya di sini aja. Ya guys, pertumpahan darah Stockholm itu salah satu peristiwa paling menjadikan dalam sejarah Swedia, dan itu terjadi pada tanggal 7-9 November tahun 1520. Pada waktu itu raja dari Denmark, si Christian, dinobatkan sebagai raja di semua negara Nordik. Dan waktu ada pesta pelantikan raja, dia langsung memanggil semua orang yang ada di situ untuk satu rapat, dan di rapat ini dia mulai membahas apakah si Sten Sture yang muda, apakah dia berbuat syirik terhadap Tuhannya, dan itu dosa sangat besar pada waktu itu, dan itu juga harus dihukum dengan kematian. Setelah dituduh, ada 84 orang yang dieksekusi, dan inilah tempatnya, Stortorget. Pertumpahan darah Stockholm. Pertempuran Kalmar Union antara Swedia, Denmark, dan Norwegia adalah latar belakang politik pembantaian Stockholm. Setelah serangan yang berhasil oleh Raja Denmark Christian II yang menganggap dirinya berhak mendapatkan mahkota Swedia, sebuah kesepakatan telah ditandatangani antara Raja Denmark dan para pendukung Sture, di mana mereka berperang melawan Denmark menerima amnesti penuh. Eksekusi dilakukan meskipun Christian telah berjanji bahwa hampir 100 tahun pertempuran antara Denmark dan Swedia akan dilupakan dan diampuni hanya jika dia dinobatkan sebagai raja. Pada tanggal 4 November, orang-orang bangsawan dan banyak lainnya berkumpul untuk perayaan penobatan di Kastil Stockholm. Setelah menaklukkan Stockholm, ia mengundang semua keluarga bangsawan Swedia ke kota agar dapat berpartisipasi dalam pesta penobatannya. Pada tanggal 7 November, sehari setelah pesta, para tamu dipanggil kembali ke Kastil Stockholm. Mereka adalah bangsawan yang paling mulia, serta pendeta yang lebih tinggi. Mereka berkumpul di aula besar pada siang hari dan kemudian gerbang kastil ditutup. Uskup Agung Gustav Trolle 3 tahun sebelumnya dituduh karena melakukan pengkhianatan tingkat tinggi karena hubungannya dengan Denmark. Ia digulingkan sebagai Uskup Agung dan kastilnya, Stockholm, dihancurkan oleh Sten Sture the Younger. Sekarang Gustav Trolle tiba-tiba memulai gugatan terhadap mereka yang sebelumnya melawannya. Gustav Trolle menuntut hukuman yang paling berat dari hukuman pada mereka yang bersalah padanya. Mereka dituduh sesat, bahwa mereka menodai gereja. Akibatnya, pengampunan raja sebelumnya tidak berlaku lagi. Para konspirator buru-buru dinyatakan bersalah, bid'ah, dan dijatuhi hukuman mati. Uskup Matthias Gregersen Lilje dari Strängnäs dan Vincent Henningson dari Skara memiliki pangkat tertinggi dan dieksekusi terlebih dahulu. Ini diikuti oleh barisan panjang orang-orang hebat, wali kota tetapi juga warga biasa. Total sekitar 100 orang. Di antara mereka yang dieksekusi adalah ayah Gustav Wasa, Erik Johansson Wasa. Pengadilan spiritual kemudian menghukum Sten Sture yang muda, yang sudah meninggal setelah terluka dalam pertempuran melawan Denmark, bersama dengan para pengikutnya karena bid'ah. Para uskup di Skara dan Strängnäs dipenggal di Stortorget dan hampir 100 orang dieksekusi. Kebanyakan dari mereka adalah warga negara Sture Trogna. Tubuh Sten Sture digali dan dikremasi saat dieksekusi di Sodermalm. Beberapa dipenggal sementara yang lain digantung sebagai gantinya. Mereka yang dipenggal adalah milik kaum bangsawan, yang merupakan cara mulia untuk dieksekusi. Sementara orang lain digantung. Baris berikutnya adalah anggota Hick Savior. 15 pria kerajaan yang paling kuat dan mulia terbunuh dengan cepat. Satu persatu kepala yang terpenggal dilemparkan ke dalam tong, dan tumpukan mayat tumbuh. Darah mengalir di atas Stortorget dan bercampur dengan hujan, yang sekarang jatuh dalam arus yang semakin hangat dari langit kelabu yang lebat. Di selokan merah, darah dan air mengalir melalui gang dan halaman, sampai ke Westerlånggatan, dari mana mereka melihat ke arah danau. Pada tahun 1650, Johan Eberhard Skans memiliki rumah merah di alun-alun utama yang dibangun kembali seperti saat ini, dan kemudian juga memasukkan batu putih untuk setiap orang yang terbunuh dalam pembantaian itu. Dikatakan bahwa selama batu-batu itu tetap berada di rumah, selama orang yang terbunuh akan menemukan kedamaian. Namun, jika ada batu yang hilang, orang yang diwakili oleh batu itu akan menjadi hantu dan harus berjalan-jalan di kota selamanya. Senyoran dan naga di Köpmanbrinken. Patung senyoran dan naga yang berdiri di Köpmanbrinken adalah replika, yaitu salinan dari patung kayu yang berdiri di gereja besar. Patung yang terbuat dari perunggu dan granit ini diresmikan pada tahun 1912. Daya tarik utama di sini tentu saja patung kayu yang melambangkan senyoran dan naga. Patung ini adalah Sten Sture the Elder yang memerintahkan patung yang ada di gereja besar untuk merayakan kemenangannya atas Union King Christian I pada pertempuran Brunkeberg pada tahun 1471. Patung itu ditempatkan di gereja pada tahun 1489. Legenda senyoran dan naga, motif gambar yang umum selama abad pertengahan. Namun senyoran dianggap mewakili Sten Sture the Elder V. Naga mewakili Denmark di bawah Raja Persatuan. Raja Denmark Christian I, sang putri mewakili kota Stockholm dan negara yang diserang. Westerlånggatan. Westerlånggatan adalah jalan bisnis dan wisata terbesar di kota tua. Di sini toko-toko dan restoran berada di sebelah. Disinilah Anda akan menemukan semua cenderamata turis dan toko souvenir yang menjual barang bermotif rusa, kuda dala atau dalahes, dan helm Viking bersama Österlånggatan. Jalan ini pernah menjadi jalan utama di Stockholm. Halo guys, sekarang kalau misalnya kalian mau ke Gamla Stan, kalian bisa banyak banget tempat-tempat yang ngejual es krim seperti ini guys. Dan biasanya turis itu pada suka karena es krimnya selain enak, dia fresh banget dan macam-macam banyak tempatnya. Mungkin bisa pakai yang namanya seperti ini nih. Dan ada yang model seperti ini pakai sendok. Wow. Nampol. Nampol pastinya. Ya, kali ini gue nggak mesen es krim, gue mesen churros. Nah, ini dia churros. Dan ini kayak semacam roti ya, tapi roti manis dan hangat, dikasih pakai coklat Nutella guys. Churros. Dari Spanyol. Ya, ini makanan dari Spanyol, cemilan dari Spanyol. Tapi kalau di Gamla Stan, kalau pengen cobain yang benar-benar dari Swedia, ada Swedish waffle juga di beberapa tempat. Cuma kita pengen cobain yang ini. Iya. Pokoknya cobain guys. Cemilan di sini, nggak akan rugi.